rancangan Majalah Moral. Saya pengacara anda, Isabel, dan kami harapkan anda akan terhibur dengan rancangan ini selama setengah jam. Dan saya Natasha Wu. Sedar tak sedar, kami sudah bersiaran selama 10 minggu berturut-turut. Terima kasih kepada kawan-kawan yang begitu setia untuk terus mengikuti rancangan Majalah Moral hampir setiap minggu. Kami merasa sungguh seronok kerana dapat membawa kawan-kawan semua ke Museum Sultan Alam Shah. Dekat sini ada macam-macam tau. Mesti tunjukkan sikit. Ada balai sejarah, ada balai menteri besar, balai kesultanan, balai kebudayaan, apa lagi, balai Islam, pameran luar dan banyak lagi. Sampai tak cukup nak tulis dalam ni. Kami juga dapat maklum balas yang positif daripada kawan-kawan semua tentang rancangan pendidikan moral ni. Selain kita mengupas isu-isu semasa, kita juga dapat menimba ilmu pengetahuan untuk membentuk kepribadian kita yang tinggi. Isabel, mari kita membawa kawan-kawan semua malawak ke dalam. Jom. Kawan-kawan, bercakap mengenai isu ponteng sekolah, di belakang kami ni ialah loceng sekolah. Okay. Ni loceng sekolah awal abad ke-19. Loceng ni biasanya digantung pada bahagian bumbung. Tali panjang disambung ke loceng untuk menyembunyikannya. Loceng ni juga dihadiahkan oleh Ehsan Sekolah Tinggi Kajang. Ada loceng dalam ni. Baiklah kawan-kawan, apa yang lebih membimbangkan lagi ialah peratus pelajar sekolah yang ponteng sekolah meningkat dari tahun demi tahun. Mereka semakin berani menonjolkan diri di khalayak ramai seperti di pusat membeli belah dengan memakai pakaian baju seragam sekolah. Betul tu Natasha, apa yang lagi mengejutkan ialah mereka ni dengan beraninya menghisap rokok dan berlagak ala-ala something di khalayak ramai. Takdakah mereka risau dengan undang-undang dan pihak berkuasa? Kita ni kenalah sentiasa menjaga sahsiah diri sepanjang masa. Baiklah, sebenarnya ada banyak lagi yang kita belum tengok kat dalam ni. Apa kata kita bawa kawan-kawan pergi sekarang? Mari. Ni belakang kita ni sebenarnya adalah tentera Jepun berpakaian lengkap dengan pakaian kemas dia. Tetapi kenapa misai dia macam Hitler? Kawan-kawan, sambil kita melawat-lawat pameran muzium ni, telah banyak komen kita berikan tentang isu ponteng sekolah. Saya harap kawan-kawan di rumah mempunyai pandangan yang sama seperti kami. Cuba kita renungkan bersama. Sejak manakah tahap kesedaran kita tentang betapa pentingnya sekolah kepada kita dan apakah akibatnya jika kita ponteng sekolah? Apa kata kita saksikan laporan seterusnya? Baiklah kawan-kawan, kita juga dapat membantu rakan-rakan yang terlibat dengan kegiatan ponteng sekolah dengan menceritakan perkara yang menarik tentang aktiviti-aktiviti di sekolah dan betapa mereka rugi kerana tidak hadir ke sekolah. Kawan-kawan juga boleh membuat satu kumpulan yang akan mendekati pelajar-pelajar yang bermasalah dan membantu mereka agar mereka suka pergi ke sekolah. Kita hendaklah bersepakat bersama guru-guru untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang akan dapat menarik balik golongan yang malas ke sekolah dan menukar tabiat malas ke sekolah kepada cintakan sekolah. Manalah Natasha ni? Tengok kawan-kawan, Natasha tinggalkan Isabel seorang-seorang, dia pergi mengembara sendiri. Takpelah, sebab sekarang ni kita bersama dengan tetamu jemputan khas kita iaitu Dr. Kaizi Haji Ismail daripada Pusat Pengajian Psikologi dan Perkembangan Manusia daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Ponteng sekolah di kalangan remaja, untuk memahaminya kita perlu tengokkan apa itu kata ponteng. Ponteng daripada aspek segala kelakuan yang tidak menghadirkan diri dalam aktiviti. Tapi biasanya kalau kita kata ponteng, ponteng banyakkan kita kata ponteng di sekolah, keluar sekolah kan, kawasan. Tapi sebenarnya kalau keluar daripada bilik darjah ataupun any aktiviti makmal ke, itu merupakan ponteng juga. Itu dikatakan ponteng di kalangan remaja ini, actually banyaklah kan kalau dikatakan. Tapi kalau katakan ponteng di luar sekolah, mungkin tak ramai. Tapi lagi ramai lagi dikatakan bila ponteng keluar pada bilik darjah. Dikatakan di peringkat remaja ini apabila berlakunya ketidakhadiran dalam diri dalam mana-mana aktiviti, mereka akan rasa bangga kan. Apabila cikgu panggil nama dia, siapa tak datang, siapa tak ada dalam kelas, dia rasa banggalah. Kan, kau cari aku ke? Cikgu cari kau lah. Jadi rasa seronok dia. Dan juga bila datang ke sekolah juga, dia merasakan bahawa dah hadir ke sekolah, dia tak memandang itu sebagai amanah. Harapan ibu apa, harapan negara untuk diri dia masa depan. Tapi dia melihatkan bahawa satu keseronokan. Jadi itu dikatakan remaja, dia mencari satu-satu yang rasa yang challenging. Pada diri sekolah ni tidak challenging. Tapi pada budak remaja yang pandai, dia akan rasa challenging.
kalau guru-guru yang berbagi beban, membagi kerja-kerja sekolah yang tidak dapat dijawab, dia cuba cari jawapannya. Itu satu dia katakan cabaran. Guru saya rasa dah memang dianugerahkan sebagai mempunyai degree ataupun sijil kan dalam pengajaran. Nah, jadi mereka expert, dan juga kita ada guru-guru yang beberapa tahun pengalamannya. So, saya rasa bukan salah guru. Dan juga kadang sekolah kan. Tetapi oleh kerana psikologi remaja tu. Itulah dia pandangan secara ringkas dan bernas daripada Dr. Khaizir Haji Ismail yang lebih arif tentang permasalahan pelajar-pelajar di sekolah. Baiklah kawan-kawan, apa kata kita meninjau pula pandangan daripada orang luar di sana tentang isu ni. Mereka suka ponting ni kan, saya katakan tadi, pertama sebabkan oleh faktor persekitaran yang mendorong mereka untuk ponting, seperti banyaknya pusat-pusat hiburan, banyaknya budaya-budaya yang menggalakkan mereka untuk melepak. Okey. Dan yang kedua, mereka ni tak ada, lepas sekolah mereka ni tak ada aktiviti yang dia boleh buat untuk mengisi masa lapang dia. Contohnya macam bersukan. Sepatutnya sekolah-sekolah dan ataupun peringkat-peringkat persatuan ni mewujudkan budaya bersukan kepada rakyat Malaysia. Maksudnya kurangkan hiburan, lebihkan sukan. Kerana bukan saja menyihatkan badan, yang kedua kemungkinan besar kalau dia berpotensi mungkin boleh membantu mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Sekarang ni pelajar-pelajar semua nak dapat duit semua mudah. Jadi ini menyebabkan mereka ni lebih suka melakukan kerja-kerja yang tak berfaedah berbanding berfaedah. Pengawasan daripada parents dia kurang, sebab sometimes parents tak mengawasi dia orang buat apa semua kan. Don't just anak-anak dia cakap nak pergi tuition ke apa, don't just lepas je. Tapi dia orang tak pasti betul ke dia pergi tuition atau dia pergi mana. Selalunya budak-budak sekolah sekarang dia suka ponteng dan cakap guna alasan pergi tuition, extra class, tapi suka melepak. Hai Isabel. Ni pun Natasha. Tadi awak pergi mana? Saya pergi melawat ke orang tua. Tinggal kau orang sorang-sorang kat sini Kau nak bagi tahu. Kawan-kawan, kita bertemu lagi. Saya nak tanya dengan Isabel, awak ada mempelajari seni mempertahankan diri tak? Oh, ada. Dulu saya belajar Aikido. Lepas tu sekarang ni saya masuk kelas karate pula. Selain dapat mempertahankan diri sendiri, kita juga dapat melindungi orang dalam kesusahan. Kenapa awak tiba-tiba tanya hal ni? Awak pula macam mana? Sememangnya saya dari kecil lagi sudah meminati seni mempertahankan diri. Setakat ini, saya sudah mempelajari 3 seni mempertahankan diri. Antaranya ialah silat, karate dan taekwondo. Banyaknya awak belajar, awak boleh ingat ke semua tu? Apa kekurangan yang ada pada silat yang awak kena belajar yang lain? Tengok ni, keris ni semua digunakan untuk bersilat tau sebenarnya. Selain dapat mempertahankan diri kita, ia juga dapat memberi kekuatan dari segi mental dan fizikal kita. Betul tak Isabel? Betul juga tu Natasha. Secara langsung juga kita dapat mengeluarkan peluh semasa latihan. Jadi badan kita akan kekal sihat kerana ini semua juga dalam satu senaman. Kawan-kawan, inilah dia peralatan tradisional untuk membuat keris. Kerana keris ni adalah sinonim sebagai senjata mempertahankan diri masyarakat Melayu. Bukan setakat itu saja Isabel. Kita dapat memahami adat resam dan budaya negara asal seni mempertahankan diri itu. Secara tidak langsung, saya dapat memahami beberapa patah perkataan bahasa Jepun dan Thailand. Awak tahu tak Isabel, saya mula meminati seni mempertahankan diri sejak saya kecil lagi. Masa tu saya meminati pelakon terkenal iaitu Bruce Lee. Oh, sebab itulah awak minat dengan seni mempertahankan diri kan? Kalau macam tu, samalah kita. Kepada kawan-kawan semua yang tak pernah lagi belajar seni mempertahankan diri, kami nak nasihatkan belajarlah sebab benda ni berguna suatu hari nanti. Masa yang ditunggu telah tiba. Apa agaknya kisah sketsa kita pada minggu ni? Saya dah tak sabar nak menonton. Tentu ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah teladan yang akan dipaparkan nanti. Bukan setakat itu saja, kita juga akan dapat lebih memahami tentang pendidikan moral mata pelajaran ni dengan sketsa yang akan ditunjukkan sebentar lagi. Papa? Iya. Saya nak apa? Papa, esok kan hari jadi Mama. Sebab itulah saya nak berikan hadiah untuk Mama. Saya nak berikan untuk Mama pasu bunga. Kerana Mama suka tanam pokok-pokok. Tapi semua pasu bunga Mama sudah buruk. Iya. Saya sudah tengok kedai pasu di seberang jalan itu. Ada pasu perhiasan yang cantik sangat. Baiklah.
Kalau macam itu, Jennifer belilah pasu tu. Ya, yeah. Sebab itulah Jennifer nak minta Papa duit. Duit? Apa yang Jennifer nak beli untuk Mama? Sebenarnya saya ada macam-macam pilihan. Nak tengok ke? Nak. Baiklah, nak. Amboi, banyaknya. Kakak, mari sini. Kakak, datang sini. Inilah yang saya cari. Ni. Cantik kan? Besarnya pasu ni. Cukup ke, Mak Adik? Cukup. Kakak, berapa harga ni? RM19.90. Ya? Apa yang adik tu cari-cari tu? Baiklah cepat. Kakak, duit hilang. Cuba adik tengok betul-betul. Cari perlahan-lahan. Dah, tak ada lah. Anak bongsu kita, pagi-pagi lagi dah minta duit. Katanya nak beli hadiah untuk mamanya. Dia nak pilih hadiah yang besar lah, yang cantik lah. Sebenarnya, saya rasa bahagia sungguh menjadi ketua keluarga ni. Macam mana ni? Hadiah Mama tak boleh beli. Duit dah hilang. Mana duit pergi? Macam mana nak cari duit tu balik? Satu lagi. Selamat hari jadi. Mak. Terima kasih. Wah, anak Mama orang yang pertama bangun ucap Mama selamat hari jadi. Ya. Mama nak hadiah? Mesti. Ini hadiah sebenar Mama. Ha, cantiknya. Anak Mama buat sendiri ke? Kalau anak Mama nak tahu, pasu perhiasan ni lebih cantik dari koleksi Mama yang lain. Mama bangga dengan anak Mama lah. Selamat sejahtera para pelajar semua. Apa khabar? Nampaknya para pelajar sangat sibuk membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Baguslah jika begitu. Cikgu gembira melihat sikap kerajinan yang dipamerkan oleh para pelajar. Bagaimanakah dengan cerita moral yang telah para pelajar saksikan sebentar tadi? Baiklah, nilai moral yang akan ditegaskan dalam cerita moral kita kali ini ialah nilai kerajinan, iaitu satu lagi nilai dalam bidang perkembangan diri. Maksud nilai kerajinan ialah usaha yang berterusan dengan penuh semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Dalam cerita moral kita kali ini, sikap Jennifer yang ingin menghadiahkan sesuatu sempena hari jadi ibunya perlu dicontohi oleh kita semua. Dia dan kakaknya Jane ingin membelikan hadiah kegemaran ibu mereka iaitu sebuah pasu bunga. Malangnya, wang yang diberikan oleh bapa mereka untuk membeli hadiah tersebut tercicir. Kasihan Jennifer. Niat murninya untuk memberikan hadiah istimewa kepada ibunya hampir tidak tercapai. Namun begitu, cubalah para pelajar renungi sikap yang dipamerkan oleh Jennifer. Dia langsung tidak berputus asa. Dia mempamerkan sikap gigih dan berdaya usaha dengan memikirkan cara yang lebih kreatif untuk membuat sendiri pasu bunga sebagai hadiah hari jadi ibunya. Jennifer dengan begitu tekun menghasilkan pasu bunga buatan sendiri dalam masa yang singkat. Jadi para pelajar, dalam kehidupan seharian kita sebagai pelajar, janganlah cepat berputus asa. Kikislah sikap malas dan berusahalah dengan berterusan dan penuh bersemangat.
Sebagai contoh, jika kamu tidak dapat menghafal atau mengingat sesuatu fakta atau formula dalam mata pelajaran matematik, carilah alternatif yang lebih kreatif untuk menghafal. Kamu juga perlu banyak membuat latihan. Ingatlah, Allah bisa, tegal biasa. Ada kalanya kita tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara yang biasa. Di sini, kita perlu mempunyai daya usaha untuk mempunyai daya inisiatif, inovatif dan kreatif dalam mencari cara yang baru. Amalkanlah sikap kerajinan sepanjang masa. Baiklah, sehingga di sini sahaja rancangan kita buat kali ini. Sehingga bertemu lagi di rancangan yang lain. Jumpa lagi. Baiklah, kali ini kita dalam segmen bercerita. Melalui segmen ini, kita akan mendengar kisah teladan dengan aksi dan kreativiti oleh rakan kita sebentar nanti. Saya sungguh seronok mendengar cerita daripada rakan kita pada minggu lalu. Kalau kakak nak tahu apakah cerita kita pada minggu ni, apa kata kita sama-sama saksikan? Apa khabar semua? Bersama saya, Sarah sekali lagi untuk cerita rakyat yang seterusnya. Kini dari negara Thai. Dan bertajuk pengajaran daripada gajah. Somphone dan Namsum bersahabat baik. Mereka berdua tinggal di kampung di pinggir bandar Bangkok. Pada suatu hari, Somphone dan Namsun pergi ke bandar Bangkok untuk mencari pekerjaan. Dalam perjalanan, mereka melintas suatu hutan di mana di suatu lorong terdapat kesan-kesan tapak kaki seekor gajah. Somphone berkata, "Ini gajah jantan dan ia buta mata sebelah kiri." Somphone pun berfikir, "Yang saya tahu, gajah bergerak dari selatan ke utara. Yang lain tu tak tahulah." Kemudian muncul gajah itu. "Betul," kata Somphone. "Gajah itu jantan dan juga buta mata kirinya." Namsun pun hairan. "Hei, Somphone lebih bijak daripada saya. Mustahil. Dia pergi ke sekolah yang sama. Kami pun diajar oleh guru yang sama. Bagaimana?" Selepas beberapa bulan, mereka pulang ke kampung dan menziarahi guru mereka. Setiap satu daripada mereka membawa bekas minyak masak untuk dihadiahi kepada guru mereka. Guru tersebut amat gembira sekali bertemu semula dengan Somphone dan Namsum. Mereka duduk-duduk dan berbual-bual selama beberapa jam. Kemudian, Somphone memberitahu guru mereka tentang gajah jantan itu. Tetapi, guru itu tidak memberitahu jawapan sebenarnya. Tetapi menceritakan tentang bekas minyak yang diterima olehnya daripada Somphone dan Namsum. Guru itu berkata, "Bekas kamu tidak penuh kerana bekas kamu baru. Sedikit minyak menyerap ke dalam bekas yang baru. Bekas Somphone pula penuh kerana bekas yang lama tidak menyerap minyak." Kemudian Somphone memberitahu Namsum tentang perkara yang sebenarnya. "Saya mengetahui bahawa gajah itu adalah jantan kerana ternampak cala bala di sekeliling, di atas pokok-pokok. Dan hanya gading gajah jantan sahaja yang begitu panjang yang dapat mencala pokok-pokok tersebut. Manakala, bekas tapak kaki di sebelah kiri lebih dalam daripada yang di sebelah kanan. Maka dapatlah saya tahu bahawa gajah itu buta di sebelah kiri." Guru itu tersenyum mendengar kepandaian Somphone. Namsum mendengar dengan bangganya. Guru itu tersenyum kepada Namsum dan berkata, "Kita hanya belajar sedikit sahaja di sekolah. Walaupun kita sudah tamat persekolahan, kita harus terus belajar dan belajar sepanjang hidup." Kawan-kawan, nilai moral yang dapat kita pelajari daripada cerita rakyat ini, menuntut ilmu tidak ada penghujungnya. Hmm.
Beliau merupakan graduan lepasan Universiti Malaya pada tahun 1970. Beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat Master dan PhD di Universiti Pennsylvania, Amerika Syarikat. Beliau memulakan kerjaya sebagai pemangku Gubernur Bank Negara pada 1 September 1998 dan seterusnya menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia sehingga kini. Beliau bertanggungjawab membawa ekonomi Malaysia keluar daripada kemelut kemelesetan pada tahun 1977 dan 1978. Beliau ialah Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Kawan-kawan, di belakang kami ni ialah rumah Melayu tradisional. Saya pasti kawan-kawan kalau berkunjung ke kampung mesti pernah nampak rumah macam ni kan? Kawan-kawan, ilmu merupakan bekalan hidup yang paling bernilai bagi setiap orang. Tanpa ilmu, kita akan hidup dalam kegelapan. Oleh itu, sekolah merupakan sebuah institusi awal bagi pelajar-pelajar untuk menuntut ilmu. Para pelajar seharusnya berasa seronok ke sekolah kerana semua yang mereka hendak terdapat di sekolah. Justru itu kepada pelajar-pelajar yang malas untuk ke sekolah tu, kikislah perangai buruk itu sebelum terlambat. Jadikanlah sekolah sebagai rumah kedua dan pupuklah semangat cintakan ilmu. Sebagai renungan, kita bersama dengan pakar motivasi iaitu Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din untuk mengulas isu kita pada episod kali ini. Silakan. Patuh kepada undang-undang. Bukanlah untuk nak menakutkan sesiapa. Kalau kita tidak ada undang-undang, dunia ini akan menjadi kucar-kacir. Katakanlah adik-adik datang ke sekolah tidak ada peraturan. Adik-adik boleh datang ke sekolah, tidak datang ke sekolah. Boleh datang ke sekolah pada bila-bila masa. Adik-adik boleh datang pada 7 pagi, pukul 7.30, pukul 8, pukul 9 dan sebagainya. Tetapi adik-adik, sekiranya kita tidak ada peraturan, tidak ada undang-undang, ikut suka kita datang keluar, apa akan berlaku? Sekolah akan kucar-kacir. Cikgu-cikgu akan pening kepala. Jangan kata cikgu-cikgu, adik-adik juga pening kepala. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh nak duduk di dalam kelas dengan keadaan aman, damai, selesa, sentosa untuk nak melakukan aktiviti pembelajaran. Di sinilah adik-adik, undang-undang perlu ada di dalam mana-mana tempat. Undang-undang perlu di dalam kelas. Undang-undang perlu di dalam sekolah. Undang-undang perlu di dalam rumah. Undang-undang perlu dalam masyarakat dan juga negara. Tanpa undang-undang, apa yang berlaku adik-adik? Tanpa undang-undang, manusia akan mengambil kesempatan untuk nak memenuhi keperluan dia sendiri. Memang naluri kita, memang semua manusia mempunyai kehendak untuk nak memenuhi keperluan dia. Dalam diri dia, kita ni kalau kita biarkan, macam-macam kita nak. Tanya kepada adik-adik sendiri, adik nak pergi ke sekolah ke duduk relax dekat rumah? Memang ramai orang nak relax dekat rumah. Kalau duduk dekat rumah, adik-adik kata tak adik-adik nak duduk kat rumah, tetapi sebenarnya tak duduk kat rumah. Tetapi adik-adik duduk di mana? Adik-adik duduk di luar rumah, iaitu di cyber cafe, di tempat snooker dan sebagainya, di tempat yang ada video game. Nampak tak? Adik-adik akan menggunakan naluri dalaman, keseronokan, untuk nak mencari keseronokan di tempat-tempat yang bukannya untuk belajar ataupun untuk mendidik. Jadi inilah sebabnya kita perlu patuh kepada peraturan. Peraturan dan juga undang-undang. Bukan setakat itu saja. Kadang-kadang bila kita pergi ke luar sana, di dalam negara, di dalam masyarakat kita, di luar sana, di atas jalan raya, ada banyak peraturan. Kita kena ikut. Kalau kita tak ikut peraturan, kita akan wujudkan satu keadaan huru-hara. Pelanggaran akan berlaku. Kemalangan akan berlaku. Nyawa akan terkorban. Kelukaan, kemalangan akan berlaku. Dan ini semua akan merugikan semua pihak, terutama orang itu sendiri. Jadi kepada adik-adik, kenapa undang-undang itu penting, peraturan itu penting? Undang-undang penting, peraturan penting kerana apa? Kerana ia akan mengawal diri kita. Ia akan menjaga kesejahteraan diri kita, keselesaan diri kita supaya kita akan hidup aman, sejahtera dan makmur. Kerana itulah adik-adik, kalau kita nak aman, damai, selesa, kita belajar untuk patuh kepada undang-undang. Ingat adik-adik, kita sama-sama belajar untuk patuh dan hormat kepada undang-undang. Kita akan selamat. Terima kasih. Kawan-kawan, kami sekarang sedang berlatar belakangkan pelamin pengantin masyarakat Melayu tradisional. Baiklah kawan-kawan, saya harap dengan motivasi, kawan-kawan mendapat satu semangat yang baru. Kepada kawan-kawan yang mengalami sikap malas, cubalah berubah sikap kawan-kawan. Saya pasti kawan-kawan dapat menjadi seorang yang berguna. Sungguh saya tak sangka pada zaman yang begitu canggih ni masih lagi ada pelajar yang mahu dirinya ketinggalan. Namun masih belum terlambat jika timbul kesedaran dalam diri kawan-kawan. Ingat, kita ni sekarang berada di zaman persaingan. Jadi ilmulah yang diukur untuk menentukan masa depan kita.
Betul tu Isabel. Kita seharusnya berasa hormat kepada guru-guru kerana mereka mengambil alih tugas ibu bapa untuk mendidik kita. Kawan-kawan, anggaplah guru-guru sebagai ibu bapa dan rakan-rakan kita sebagai adik-beradik kita. Tentu kawan-kawan akan rajin ke sekolah. Ya, kawan-kawan. Ingatlah, kita ni masih memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru-guru kita di sekolah. Kita dah seharian berada di sini. Memang seronok apabila kita dapat mencungkil permasalahan dan menyelesaikan isu kita pada episod kali ini. Jangan lupa mengikuti rancangan ini Majalah Moral. Sehingga kita berjumpa lagi.